بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على افضل خلق الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الذي بلغ الرساله وادى الامانه وناصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد الصائمين الصائمات kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh masjid at-taqwa indah Sakinah al-mawaddah pekan baru rahimakumullah dan saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti kajian kita di pagi yang berkah ini Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala hari pertama di bulan suci Ramadan kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari ini dengan baik. Kita mengawali dengan ibadah yang mulia, ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian, kita lanjutkan sejenak menambah ilmu, membekali diri dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini adalah awal kebaikan untuk. Ramadan yang penuh berkah ini, kaum Muslimin dan Muslimat rahimakumullah tidak diragukan lagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, musim kebaikan bagi orang-orang yang beriman, yang mesti padanya ada semangat, ada kesungguhan, ada keseriusan, yang mana. Ibadah-ibadah di dalamnya sangat banyak sekali Ketaatan-ketaatan sangat beragam Yang bisa kita kerjakan Yang bisa kita capai dalam kebaikan-kebaikan yang Telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dan Nabi s.a.w. gariskan Maka pada kesempatan pagi ini Dan setiap pagi kita akan mencoba Menggali, mengkaji melihat bagaimana para as-salafus salih kita mereka mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan bagaimana mereka memanfaatkan setiap detik dan waktu yang mereka lewati bulan suci Ramadan dengan amal-amal yang mulia dengan ketaatan-ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan belajar dari kehidupan para asalafus salafus bagaimana mereka menyambut Ramadan, bagaimana mereka mengisi Ramadan dan bagaimana ya kehidupan mereka di bulan Ramadan. Insyaallah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi olehnya dan menjadi pertemuan yang dicatat dalam kebaikan kita di sisinya. Ikhwah fillah, kaum muslim dan muslimat rahimakumullah. Pelajaran pertama adalah tentang gembiranya kita dengan datangnya Ramadan. Gembira dengan datangnya Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah firmannya nya "Qul bi fadlillahi wa bi fa falyafrahu." Huwa khairum mimma yajma'un muslimin rahimakumullah ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi kita alaih salatu wassalam agar kita dengan karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bergembira menyambut nikmat yang sangat agung ini dan hendaklah kita menjadikan diri kita orang-orang yang bahagia karena itulah ciri orang beriman menyambut kebaikan dengan senang hati Menyambut anugerah Allah Ta'ala ta dengan sukacita, Huwa khairum mimma yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Mari kita rasakan di hati kita kegembiraan. Mari kita rasakan di hati kita hadirnya tamu yang agung ini. Mari kita rasakan dalam setiap detik dan waktu yang kita lewati adalah waktu yang sangat berharga. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mana pantas bagi kita orang beriman untuk gembira. Ya, bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita usia yang mana tidak Allah berikan kepada sebagian hambanya nya Orang-orang yang bersama kita di tahun kemarin bersama kita dalam Ramadhan buka bersama salat tarawih bahkan kita sampai pada hari raya Idul Fitri kegembiraan kita rasakan bersama keluarga orang-orang terdekat dengan kita yang hari ini mereka telah tiada dan kita masih diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan agar kesempatan yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan derajat kita di sisinya. untuk menambah tabungan kebaikan kita untuk kita berbanyak membaca Al-Quran untuk kita berbanyak memanjatkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta kita mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ikhwa fila perjalanan waktu perjalanan waktu yang kita lewati 11 bulan itu sangat banyak hari-hari yang kita telah lewati banyak kenangan-kenangan banyak barangkali ketergelinciran yang kita lakukan maka di bulan Ramadan ini agar kita bisa fokuskan diri kita agar kita bisa jadikan sebagai bulan untuk ia menghapuskan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan ikhwafillahirrahmanirrahim bagaimana kehidupan para salaf kegembiraan mereka dengan datangnya Ramadan di antaranya Umar bin Khattab taala ketika datang bulan Ramadan dia menyemarakkan masjid ya memberikan lampu-lampu yang terang ya kemudian mengumpulkan orang untuk salat tarawih kita tahu bahwa ya sunnah tarawih berjamaah itu adalah salah satu sunnah yang di yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fakana awwalu man fa'ala dzalik maka kemudian fa'anaraha bil anwar masjid-masjid diterangi dengan lampu-lampu wa bi quran rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala pun dihidupkan dengan Al-Qur'anul Karim wa ba'da wafatih setelah nabi setelah Umar wafat radhiyallahu ta'ala anhu maka ada kenangan indah di kalangan para sahabat yang mulia di antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ketika malam pertama bulan Ramadan dia menghidupkan lampu-lampu di masjid kemudian dia dan para sahabat yang lain menghidupkan masjid dengan tilawatil Quran sampai dia berkata kepada Umar nawwarallahu ya ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hatimu memberikan cahaya kepada muwai Umar bin fi kama nawwarta masajidallahi bil Quran ya sebagaimana Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kamu wahai Ibnu Khattab dalam kuburanmu sebagaimana engkau telah memberikan ya cahaya masjid-masjid Allah dengan tilawatil Al Quran. Kenangan indah di kalangan para sahabat. Ter dirasakan oleh sahabat-sahabatnya di mana beliau menyemarakkan rumah Allah, membersihkan kemudian menghidupkan lampu-lampu bentuk kegembiraan. Kemudian menghidupkan masjid dengan tilawah Maka mari kita semarakkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak tilawat al-Quran. Amr ibn Qais al-Mula'i. Iza dakhala sya'ban, beliau ketika masuk bulan sya'ban, aglaqa hanuta, menutup toko-tokonya. Ini diantara kisah ya, kegembiraan mereka menyebut Ramadhan. Wa tafarraga quran fi sya'ban wa Ramadan Dia fokus membaca Al-Quran di bulan Sa'ban dan di bulan Ramadhan. إخوة في الله. إني أنا لا سلسة شنطه كقم برأن يعني يعني كتليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كمدن معل بن أسد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت معتمرا يقول كان أبي يوقظ كل من في الأرض إذا دخل شهر رمضان ويقول قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد آمكم هذا. Jadi kisah dalam keluarga juga kita dapatkan. Kisah dalam kehidupan rumah tangga mereka juga kita kita lihat. Bahawa di antara kehidupan yang terjadi dalam kehidupan para as-salaf, mereka saling membangunkan, mengingatkan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Membangunkan seluruh yang ada di rumah itu. Ya, membangunkan ya, dengan cara mengikut sertakan kebaikan. Ajak keluarga, ajak anak dan istri kita. Ya, menghidupkan Ramadhan Ramadan. Dengan mengatakan Kumu la tudrikuhu Ba'da amikum hadha ya Bangunlah Barangkali kalian tidak Akan menemukan Ramadan setelah tahun ini Artinya Mereka ingin memberikan rasa Bahwa ini Ramadan terakhir Kalau kita tahu ini Ramadan terakhir Pastilah orang ber Sungguh-sungguh Orang akan memaksimalkan waktu dan kesempatan Itulah diantara nasihat ya yang diberikan kepada keluarganya kumu falaan lakum la tudrikuhu ba'da amikum hada. ya bangunlah bangkitlah karena barangkali tahun depan kalian tidak menemui Ramadan lagi ikhwah fillah rahimakumullah Yahya ibn Katsir Yahya ibn Abi Katsir ya menyebutkan Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbala di antara doa Ya, ini minta agar disampaikan kepada bulan Ramadhan agar Ramadhan diberikan kepada kita kemudahan untuk bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerima ibadah yang dilakukan dalam bulan suci Ramadhan. Ada sebuah <coughs> ungkapan yang juga indah dari kata dari Hasan Al Basri tentang bulan Ramadhan ini. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadhan ini adalah jembatan bagi hambanya. Mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka saling berlomba-lomba di dalam mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bersungguh-sungguh, kemudian mereka menjadi orang yang beruntung. Ada orang-orang yang kemudian tidak memperhatikan Ramadhan, menjadi orang yang merugi dan sungguh sangat aneh orang-orang yang suka bermain, orang-orang yang suka ketawa, orang-orang menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang tidak berguna. Yang pada hari orang-orang bahagia, di hari raya Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, tapi dari itu dia menjadi orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan itu ikhwafilillah. Ramadan akan kita lewati hari demi hari. Ramadan yang mulia akan kita ya jemput akan kita habiskan hari-harinya dengan dengan berbagai macam aktivitas kita oleh itu khawfillah dengan sampai di hari suci nanti di hari kita kembali kepada kebersihan kita kesucian kita di hari raya kemenangan orang-orang beriman di hari itu masih dalam kegembiraan di atas kebahagiaan orang lain jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu kemudian di akhir kisah ini Al Imam Ibnul Jauzi menyebutkan juga sebuah perumpamaan bagaimana sikap seorang mukmin seharusnya menyambut tamu yang mulia ini. Di dalam kitab Bustanil Wa'idin bila mengatakan sesungguhnya bulan Ramadan ini seperti seorang utusan dari seorang raja. Ramadan ibarat utusan dari seorang raja. Ketika utusan tersebut dimuliakan, ketika utusan tersebut diagungkan, disambut dengan rasa sukacita, diberikan kepada haknya, diberikan kepadanya segala sesuatu yang mesti diberikan, maka tentulah utusan itu akan kembali kepada sang raja dengan bahagia, dengan gembira. Ya, berterima kasih kepada kaum yang telah menyambutnya pastilah akan memuji kebaikan mereka. Maka kemudian sang raja pun akan menyambut itu dengan gembira dan akan berbuat baik kepada kaumnya. Begitulah Ramadan. Ketika ketika Ramadan kita sambut dengan bahagia, dengan kesungguhan menghormati hari-hari yang mulia ini dengan amal saleh. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita berikan hak-haknya maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang tanpa yang tanpa batas. Tetapi ketika ya sebaliknya tamu tersebut tidak disambut dengan baik, tamu tersebut tidak diposisikan pada posisinya yang layak, tidak dimuliakan sebagaimana sebagaimana mestinya, bahkan diberikan kata-kata yang tidak benar atau diberikan sikap yang tidak layak dan tidak pantas maka tentulah utusan-utusan tersebut akan marah, akan kesal dan kembali kepada sang raja dengan keadaan ya tidak tidak bahagia maka akan menceritakan kepada sang raja dan raja pun akan memurkai kaumnya. Begitulah kita ikhwafil lahu yakumullah ketika kita tidak memuliakan bulan yang mulia ini, maka apalagi yang bisa yang bisa memuliakan kita. Ketika kita tidak isi dengan kebaikan, ketika kita tidak sambut dengan amal, ketika kita tidak berikan waktu kita, keseriusan kita, maka apalagi yang bisa kita mengangkat kebaikan-kebaikan kita di Allah Subhanahu wa taala bulan pilihan ini, bulan yang agung ini kita abaikan, kita sia-siakan. Fa ya ayyuhal insan wahai manusia. Ini adalah bulan yang agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan taubat. bulan ampunan dia adalah bulan yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa yang maha segala-galanya barang siapa yang memuliakan tamu ini maka Allah akan muliakan dia dan barang siapa yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk dan menjaga perutnya dari hal-hal yang haram dan menjaga diri dan keluarganya dari dosa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkannya akan memuliakannya dan akan memasukkannya ke dalam surga dan akan menggolongkannya pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita maknai kegembiraan kita dengan apa yang telah Allah perintahkan dengan cara menghidupkan hari-harinya dengan amal saleh, mengisi waktu-waktu kita -waktu dengan ketaatan, mengisi dengan tasbih, mengisi dengan zikir, mengisi dengan tilawatil Quran. Karena itu adalah amal-amal yang mulia di sisi Allahu Subhanahu wa taala. Kita berharap hari ini dan seterusnya lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala taufik serta al-inayah atas segala ya, waktu yang kita lakukan ini, kita lewat ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah berkahi pertemuan kita pagi ini dan Allah Subhanahu wa taala berkahi hari-hari kita. يبلنس تير رمضان إني وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور دسمان يايما علي LCMA حفظه الله دكتور هلمي باسري LCMA حفظه الله دكتور هيدايت الله إسماعيل LCMA حفظه الله